Informasi lainnya, saudara, petugas Satpol PP menggerebek puluhan pekerja seks yang diduga nekat bertransaksi di tengah sawah. Inilah aksi kejar-kejaran petugas Satpol PP dengan sejumlah pekerja seks komersial atau PSK di Tanggul Indah, wilayah Pantura Trenggoli, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dari puluhan PSK yang dikejar, petugas berhasil mengamankan 5 orang termasuk 1 orang yang diduga sebagai mucikari. Kita menyasar ke PSK liar. Untuk lokasinya Pak, di wilayah mana? Untuk lokasinya di wilayah Tanggul Indah, di wilayah Desa Sedu, Desa Anu Kecamatan Wonosalam, lebih terkenalnya yaitu Trenggoli. Pak, dari hasil rahasia PSK liar itu sendiri apa yang didapat Pak? Untuk rahasia itu kita mendapatkan 5 PSK yang ada di wilayah situ. Kami sempat kejar-kejaran dengan para PSK itu. Dari penyisiran di area persawahan dan kebun pisang, sejumlah barang bukti seperti tikar plastik, body lotion, air mineral hingga tisu berhasil diamankan. 5 PSK yang berhasil diamankan petugas selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP untuk diperiksa. Susmin Tarta, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah.